Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, guys. Pagi ini Hong Kong dingin, 18 derajat ini di sini. Ada matahari tapi rada gerimis. Jadi Bek Mun apa namanya? Pakai topi, guys, karena Bemun kalau kalau rambutnya itu kena gerimis itu pusing kepalanya. Kemarin cuci rambut, terus Bemun kan kalau musim dingin itu kan cepet kering juga kan, guys, ya, meskipun dingin. Nah, Bemun nggak pakai hair dryer, guys. Nggak taunya tadi pagi kepala aku pusing. Terus tadi tak cuci yang kedua kalinya rambutku, terus tak pakai hair dryer, sekarang mending kepalanya ndak pusing lagi. Memang kalau dingin, guys, kalau nggak cukup bajunya itu kedinginan, ditahan-tahan itu bisa membuat kepalanya pusing juga. Jadi nggak selalu apa namanya, nggak selalu riang ataupun gebres-gebres itu. Kalau Bemun jarang sih, pilek-pilek itu jarang. Paling pilek sebentar, nanti kalau masuk rumah itu badannya hangat itu mampet lagi hidungnya. Ini daerah Tai Kwising, guys, masih di daerah Tai Kwising. Nah, siang hari cerah banget. Oh, di sini nggak gerimis. Tadi di bawah rumah kok gemes ya, coba aja ya, guys, ya, biar kelihatan. Nah, nggak bisa lihat kepala tuh, cantik banget, guys. Bemun jalan menempuh waktu sekitar 10 menit, guys, sambil olahraga. Satu minggu nggak keluar rumah, dan ini taman sangat besar, guys, di situ. Tapi berhubung COVID, tamannya ditutup buat anak-anak, guys, cuma untuk duduk apa jalan-jalan itu boleh, jogging boleh. Tapi kalau untuk bermain bareng-bareng itu kayak apa namanya, perosotan itu tidak boleh, ditutup semuanya. Dan diterapkan harus pakai masker. Dan bila berkumpul sampai melebihi 2 orang, kelihatan pak polisi langsung denda, guys. Jadi jangan macam-macam ya, guys, ya. Kalau niat makan, makan cemilan atau minum air, kalau temannya banyak, mending berbelanjar sebelum kehilangan uang 5.000 Hong Kong. Sedangkan gaji kita nggak sampai 5.000. Pasti nangis kita, guys. Jadi hati-hati. Bemun ada berapa minggu ya? Hampir 1 bulan nggak ke Saiwan Ho, guys. Karena pasarnya Bemun memang Saiwan Ho yang dekat. Jadi Bemun sekarang belanjanya di Oswebo, guys, sama mboknya. Itu jembatan lah yang tuh di atas itu. Dan di sebelah sana juga ada. Tuh. Senang banget Bemun hari ini, cerah banget cuacanya, dan Bemun bisa melihat sing
tersenyum bahagia menyambut bekmu jalan-jalan. Bekmun ke pasar mau ngapain, guys? Mau tahu? Bekmun mau beli apa ya? Bekmun tuh kalau di rumah itu suka masak, guys. Masak ketan, masak jenang grendul. Terus itu kelapa. Kelapaku habis, guys, santanku. Makanya harus beli, nanti beli kopi buat stok 1 bulan sekali kan, guys. Aku lewat mana ya? Jalannya banyak banget ini. Biar guys-guysku tahu seperti apa. Nah, ini juga jembatan ini. Dan di bawah jembatan itu, kalau hari Minggu, itu mbak-mbaknya pada libur di situ. Tiduran, ngobrol. Tapi tempat olahraganya ditutup itu. Buat nenek-nenek yang ada batunya itu lantainya, guys, buat olahraga, pijat kaki, refleksi. Tuh, awannya bagus banget, guys, tuh. Sebelahnya adalah building. Tuh, ini sudah agak lama, agak tua, makanya rada kumuh buildingnya. Bangunan lama maksudnya, guys. Sudah dari dulu ada. Dekmu di sini sudah berapa tahun ini sudah ada? Hari ini enggak terlalu dingin, mungkin dinginnya nanti sore datangnya lagi. Karena mataharinya sangat panas terasa di kulit meskipun dingin. Ini kalau mau ke KCB bisa naik 2 exit. Cepet banget, guys, di situ naik. 2 exit. Depannya itu jual BBM, itu jual minyak Lumas. Dan ini sudah di daerah pertokoan, pasar, ada rumah makan, ada supermarket, minimarket, bakery. Semuanya ada di sini. Itu yang berdiri itu lagi nunggu bis, guys. Jadi di sini kalau mau bepergian itu sangat mudah. Di mana-mana ada kendaraan. Banyak jenis kendaraan bisa dinaiki. Ini Bekmun sudah ada di Taiwan, oh, posisinya di perampatan. Ada Kaiso. Kayaknya sebelah sana. Nanti apa? Tangannya nabrak orang. Kan gak enak, guys. Nanti orangnya marah-marah karena Bekmu di jalan main HP, pegang HP, dijulur-julurin tangannya lagi, nanti mereka marah. Makanya Bekmu hati-hati. Lirik sana, lirik sini. Biar enggak nabrak orang. Thank you.
kalau mau makan di sini bisa ini. Nah, Bik Mun sudah ada di Saewan Ho nih, di perempatan guys, depannya Baleno. Dan menyeberang itu di situ ada toko Indo nanti, dan itu pasarnya. Jadi pasarnya sini banyak. Di sebelah situ juga ada pasar. Ada pasar, ada McDonald's. Di sebelah sana ada McDonald's. Di pojok sana. Nah, udah dulu ya guys ya. Bimun fokus dulu mau nyebrang jalan, takutnya nanti nabrak orang. Terima kasih udah mau nonton.